Jadi berapa kepake uang lu tadi? Cuma? Yang pake buat bayar 160. Apanya? Yang bayar tadi gue pinjam 160 ya? 160. Nah, diingetin aja. Berapa? Ya, ingetin, ntar minta. Gue kadang suka lupa. Tadi gue ngeluarin dompet kan susah, ya kan? Kalau gue takut kalau di ini, ntar malah lu jatuh jauh. Ntar pas udah itu langsung. Wis mantap, gatel. Kayaknya begitu pulang kok nggak seserem yang tadi. Tadi untung ngasih ini. Ngasih berapa tadi? Siapa? Gue cap. 50 kan? Ya untuk kasih segitu. Saya udah aku tambahin nanti pas di tempat makan. Oh, udah tambahin. Saya tambahin, tambahin berapa? Lo tambahin berapa? Dia dapat 50. Oh, lo kasih tambahin. Saya kayaknya berat juga kerja gitu. Wih, berat. Makanya saya aja lihat kalau saya lihat-lihat kerja kayak gini masih enak saya duduk ASEAN. Lo tambahin juga itu juga lo ya. Enggak, saya tadi saya lihat itu kayak udah capek banyak ini saya aja ngerasa itu padahal saya cuma bantu sekedar rajung sedikit-sedikit tambah lah kadarnya ya. Dusit lava longsoran Gunung Batur Purba. Oh iya. Kayaknya tadi parah bener ya waktu kita pertama ya. Ini kok jadi deket nih Gus ya? Eh? Gue bingung ya. Ini kan udah mau keluar udah. Kok tadi kayaknya lama bener? Iya. Udah keluar dari sini udah. Oh, belum memang. Kayaknya gue gak lewat kayak gini. Udah deket kan ya. Belum ya? Oh, gue kira makanya gue ini kok deket banget. Tadi kayaknya jauh bener ya? Bingung gue juga tadi kayaknya jauh bener. Kita beli jeruk paling Gus berhenti Gus. Beli jeruk, gue mau makan jeruk. Wah, hebat pengawalannya nih. Kenapa? Ini disuruh berhenti. Suruh berhenti sama dia? Dia suruh berhenti. Taunya bagaimana? Bang maluan nih, bang malu. Hah? Dia kasih tahu tadi, makanya tuh jalan lagi dia kan. Apa katanya? Enggak, maluan, bang maluan. Artinya kasih duluan yang di belakang. Oh. Hebat pengawalannya. Ya, waduh, lu bus juga ya. Oh, ini perempuan yang bawa kayaknya? Iya. Pinter ya? Pinter ya, bawa bawang. Bawa bawang, pinter. Bawa bawang. Bang maluan. Dan kawal juga. Ya, forerunner. Bawa Fortuner ini enak. Bawa Fortuner. Lebih ngeri malah gue lah. Bawa Lamborghini sini. Bawa Lamborghini ngeri lah pokoknya kayak gini. Gitu di bawah. Langsung. Terus Pak Ketut lewat. Wih! Wih, Lamborghini-nya bisa begini. Wih, ya Pak Ketut. Pas anjing Kintamani nih. Mahal juga nih anjing Kintamani nih. Wah, nenek-nenek. Kayak di Jepang ya, turun naik. Ini jualan. Sensei. Chifu. Ya, sip. Mantap. Selamat jalan. Avatar. Duduk di sampingku kawan. Mantap. Trunya nih. Tapi kayaknya nggak seserem yang tadi kayak. Senti juga. Itunya, tegangan tinggi. Tadi kayak tegang bener gua. Pas.
Tiba lepas. Kamu udah biasa jalan ini. Biasa ya? Kamu saya lebih ngeri lagi. Lebih ngeri? Iya, kalau jalan pintasnya. Oh. Kita kan jalan utama yang kemarin. Rupanya ya sana yang dari Pemda sini kita mau serakat sini kayaknya. Yang penyeberangannya. Kok gue rasa kok udah dari pinggir-pinggir gitu mah lebih aman dari sini, cuman masuk mobilnya. Itu nyetor 500. Ke bapaknya. Maksudnya ke bapak yang tadi pakai pakaian adat. Apalah dia kan yang ngatur semuanya bosnya. Bos. Kan udah tingkat atas. 100. Oh, 100-100 dia. Orang emang harus kayak gitu, bos kan. Bos kan ngatur semuanya, trunya. Nah, kalau ada apa-apa kan bos yang keluar kan. Bapak itu apa pangkatnya tadi? Beli yang tadi itu. Itu bagus sih Bali ya, kalau dia itu dia terima, dia uangnya dia yang terima. Bos gue ini kan tahu sih dia, ya kan. Wih. Wih. Wah, mantap jalannya. Wih. Wih. Wah, sedih. Wih. Kaget, gue kaget kirain apa? Wih, mantep, ini aja jalan pulang. Kita lihat pemandangannya, perjalanan ini. Sangat mengerikan. Saya dari kota. Aduh, wih. Ya, ini makanya gue bilang, tadi kok kayaknya parah banget kita ngelihatnya, begitu berangkat. Wih, ini sampai pelan-pelan gitu dia tuh, dia tajam nih. Oh, satu-satu ti. Wih, ya, sip. Wih. Wangi. Malah bawaan di sini ya? Iya, ini sama sampah-sampah aja. Nanya tadi, gue takut tersinggung sih mau nanya. Sebenarnya Pak ada kuburan lain nggak di sini? Ada di sana yang kalau kubur kagak, yang kita nggak maksudnya orang-orang sekarang apa tetap mau kubur kayak gini? Gue mau nanya gitu takut tersinggung. Takut tersinggung dia nya. Jangan. Kalau di luar atau di apa berani? Kalau di sini ngeri kan kita nanti pantangan nanti kubur. Tahu-tahu kita di jalan kenapa-napa ya? Dia ngomong. Tuh, telanjang. Cowok. Cowok. Cewek.